Liftoff will start in T minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Hello, Assalamualaikum. Sahabat Naufale's official channel. Semoga kalian pada sehat semua. Pada kali ini, kita akan membahas tentang penerbangan berawak pertama dari pesawat ruang angkasa Orion milik NASA. Selamat menonton. Pada akhir tahun 2025, NASA melakukan penerbangan manusia pertama dengan Orion Multi Purpose Crew Vehicle (MPCV). Tes ini, Artemis II, mengikuti Artemis I yang tidak berawak pada tahun 2022 dan prototipe yang mengorbit Bumi pada tahun 2014. Misi ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang badan tersebut untuk mengirim manusia ke Mars. Artemis II ditempatkan di orbit tinggi Bumi oleh roket super berat baru. Space Launch System (SLS) untuk jangka waktu dua hari selama waktu ini, krunya melakukan pemeriksaan terhadap sistem pendukung kehidupan pesawat ruang angkasa, serta demonstrasi pertemuan di ruang angkasa menggunakan interim triogenic propulsion stage (ICPS) sebagai target. Ia kemudian menyalakan mesin utamanya untuk memulai manuver injeksi translunar, mengirimkannya ke lintasan kembali bebas ke bulan. Pesawat luar angkasa tersebut melakukan penerbangan lintas bulan dengan durasi misi 10 hari, melewati jarak 10.300 km, 6.400 mil, dari permukaan bulan sebelum kembali ke bumi. Misi ini adalah pesawat ruang angkasa berawak pertama yang melakukan perjalanan melampaui orbit bumi sejak Apollo 17 pada tahun 1972. Awak beranggotakan empat orang termasuk astronot badan antariksa Kanada, CSA, Orang Kanada pertama yang melakukan perjalanan melampaui orbit rendah bumi, Artemis II, diikuti oleh Artemis III pada paruh kedua dekade ini, yang mengirimkan awak manusia ke wilayah kutub selatan bulan. Dua astronot, termasuk wanita pertama di permukaan bulan, menghabiskan sekitar satu minggu di sana sebelum kembali ke bumi. Garis waktu yang diusulkan NASA mencakup total 11 misi Artemis yang berjalan hingga setidaknya tahun 2035 dengan potensi Orion untuk digunakan pada misi Mars lebih dari itu dalam kombinasi dengan modul Deep Space Habitat untuk ruang dan pasokan tambahan. Bepi Kolombo tiba di orbit sekitar Merkurius. Bepi Kolombo adalah misi gabungan antara badan Antariksa Eropa dan Jepang. Ini adalah misi ketiga untuk mempelajari Merkurius dari jarak dekat dan yang kedua untuk memasuki orbit mengelilingi planet ini. Terdiri dari komponen roket dan dua wahana sains, misi ini diluncurkan pada tahun 2018. Misi ini melakukan total 9 kali terbang melintasi Bumi, Venus, dan Merkurius sebelum dimasukkan ke dalam orbit pada tanggal 5 Desember 2025. Ini adalah studi lokasi Merkurius yang paling komprehensif pernah dilakukan dengan 12 tujuan khusus. Apa yang bisa dipelajari dari Merkurius tentang komposisi nebula matahari dan pembentukan sistem planet? Mengapa kepadatan Merkurius yang dinormalisasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan semua planet kebumian lainnya, termasuk bulan? Apakah inti Merkurius berbentuk cair atau padat? Apakah Merkurius aktif secara tektonik saat ini? Mengapa planet sekecil itu memiliki medan magnet intrinsik, sedangkan Venus, Mars, dan bulan tidak memilikinya? Mengapa pengamatan spektroskopi tidak mengungkapkan keberadaan besi apapun, padahal unsur ini diduga merupakan penyusun utama Merkurius? Apakah kawah-kawah di wilayah kutub yang dibayangi secara permanen mengandung belerang atau air es? Apakah belahan bumi Merkurius yang tidak terlihat sangat berbeda dengan yang difoto oleh Mariner 10? Apa mekanisme produksi eksosfer? Jika tidak ada ionosfer, bagaimana medan magnet berinteraksi dengan angin matahari? Apakah lingkungan Merkurius yang termagnetisasi dicirikan oleh ciri-ciri yang mengingatkan kita pada aurora, sabuk radiasi, dan subbadai magnetosfer yang diamati di Bumi? Karena kemajuan perihelion Merkurius dijelaskan dalam bentuk kelengkungan ruang waktu, dapatkah kita memanfaatkan kedekatan matahari untuk menguji relativitas umum dengan akurasi yang lebih baik? Sekian. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai selesai. Semoga dapat menambah wawasan untuk para penonton setia. Naufal, S Official Channel. Salam hangat dari Naufal. Lift off will start in T 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Four, three, two, one. We have ignition. Liftoff will start in T minus ten seconds. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. We have ignition.